sendiri, guys. Serem ya? Bener-bener gak ada yang mencet loh itu, bener-bener naik sendiri. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Hai. Hari ini kita lagi ada di mana nih, Gracia? Kita lagi ada di daerah Grogol, Jakarta Barat. Dan kita lagi ada di Egi Indonesia. Egi Indonesia ini karena banyak permintaan dari kalian yang pengen kita nyobain telur gulung. Hari ini kita bener-bener mau nyobain tempatnya yang khusus jual telur gulung. Ini tuh cemilan zaman dulu, yang zaman kita SD. Telur gulung-gulung itu kan suka ada di depan sekolah itu. Cuman ini versi barunya ya, dia kayak lebih gendut dan bisa diisi macam-macam topping gitu. Terus yang lucu tuh alatnya itu emang menarik banget. Jadi kayak bolongan-bolongan gitu, pokoknya seru deh, kalian bisa lihat ntar proses bikinnya ya. Yuk kita lihat yuk. Yuk. Untuk review lengkapnya kalian bisa buka di www.cemilanmantap.com. Di sana kalian juga bisa lihat banyak banget review makanan-makanan lainnya. Jangan lupa dibuka ya. Aku udah bikinin kamu kopi ABC. Sambil ngemil-ngemil itu paling enak kalau sambil ngopi. Seger. Langsung melek. Bener-bener gak ada yang mencet loh itu, bener-bener naik sendiri, baru dia ambil deh. Kamu mau coba gak? Oh. Ini seru juga ya. Aduh, sambil anget-anget, segar banget, manis-manis, malam-malam anget-anget ya. Harus sambil di pinggir jalan gini emang the best nih. Aku udah gak sabar juga nyobain cemilan hits ini. Eh tuh kayaknya udah jadi, yuk. Kita cobain, kita ambil. Wah lucu banget setiap kali mau naik tuh. Iya. Itu dari suku atau emang tekanan? Iya, kan kalau tekanan. Suku sama tekanan sih. Dia tuh kalau kalau nanti satu lagi gimana? Di Garit, terus di Karawang sama di Pasir. Ada beberapa varian telur sosis ini, dan salah satunya kalian bisa pilih pakai daging juga loh. Selain itu, sambil nungguin kalian bisa ngelihat atraksi bikinnya. Dan ini lucu banget karena mereka bisa naik sendiri dan imut-imut banget gitu kelihatannya. Wah, jadi nggak sabar buat nyobain nih. Kalian kalau mau tahu review lengkap tentang Egi ini, telur gulung kekinian ini, kalian bisa cek di www.cemilanmantap.com. Di situ kita tulis review cemilan ini supaya kalian tahu rasanya kayak gimana lebih detail. Kalau kalian pengen bikin review, kalian juga bisa bikin reviewnya di www.cemilanmantap.com buat makanan-makanan yang kalian suka nih. Yeah. Dan kalian bisa berkesempatan dapetin banyak hadiah, iPhone X, Nintendo, HP Samsung dan lain-lainnya. Banyak hadiahnya. Pokoknya cek aja di description box di bawah nanti. Kalian juga bisa cek di Instagramnya @kopimantapabc. Kita lanjut makan aja. Yuk. Lapar lah, apapun bentuknya mirip-mirip, ini tuh beda-beda loh isinya. Yang ini tuh isinya adalah telur sosis pakai sayur-sayuran. Kalau yang ini pakai daging di dalamnya, makanya bentuknya agak lebih besar.
Nah, kalau yang ini tuh yang original, tapi di atasnya pakai mayones sama saus. Terus kalau yang ini, dia tadi dalamnya pakai daging, terus duanya ditaburin keju. Jadi saya sama aja sama yang ini, cuma beda toppingnya. Jadi yang paling lengkap tuh ini, udah pakai daging, pakai keju lagi. Nah, ini yang original, aku mau cobain dulu yang original. Gendut, mantep banget begitu masuk mulut, penuh telurnya dan mayones sama saus tomatnya itu menurut aku enak sih, bikin ada rasa. Cuman aku belum sampai kena sosisnya nih, harus gigit sekali lagi. Wow. Dalamnya tuh dikasih sosis yang bikin rasanya tuh makin asin dan gurih, dicampur sama saus tomat yang asam-asam tuh jadinya enak banget, jadi lengkap banget rasanya. Wow, ini baunya tuh kayak lagi makan breakfast tau gak sih? Ada sosis, ada telurnya, terus pakai saus tomat gitu. Enak kan? Bener-bener kayak breakfast on a stick. Ini pakai sayur, makin sehat aja breakfast kita. Udah telur, sosis, sayur. Aku suka banget yang ini karena ada daun bawang-daun bawangnya. Jadi berasanya tuh kayak kalau lagi kalian ke hotel, breakfastnya tuh kayak gini rasanya. Emang bener-bener kayak lucu banget sih. Kamu udah dapet sosisnya belum? Udah. Mana? Tuh. Enak kan sosisnya? Sosisnya ya kayak sosis goreng gitu. Terus ada kayak telur dadarnya yang lumayan ada crispy-crispy-nya dikit aja. Di luarnya ya? Kamu masih kayak ini, Beb. Jadi bedanya apa, Beb, yang ini, yang sayur? Ada daun bawang-daun bawangnya. Dan daun bawangnya banyak, berasa. Wangi banget. Kalau aku sih lebih suka yang ada sayurnya ini daripada yang ada dino, karena dia ada wangi-wangi, ada wangi-wangi dari daun bawangnya. Benar. Dan daun bawangnya benar-benar yang kayak melengkapi rasa telur dan rasa yang lainnya. Benar banget. Karena emang kadang kan kalau kita makan telur dadar, pasti ada daun bawangnya kan? Ya kayak lagi di breakfast hotel, kayak bikinin omelet gitu. Rasanya jadi kayak rada-rada kayak omelet-omelet gitu. Ini yang ketiga, yaitu yang pakai daging, guys. Nah, yang pakai daging ini juga kayaknya mantep banget. Jadi kayak bener-bener lengkap banget. Ada sosisnya, ada telurnya, ada sausnya, ada dagingnya juga. Jadi kayak rada-rada kayak martabak telur gitu ya. Bener juga. Dagingnya tuh kayak daging yang udah ground beef gitu. Terus kayak banyak banget berasa. Dan gak cuma dikit-dikit, berasa banget di sela-sela telur tuh banyak daging-dagingnya. Mungkin yang ini sedikit lebih asin daripada yang lain karena dagingnya sendiri udah dikasih bumbu gitu. Jadi kayak rasa sosisnya tuh bercampur sama rasa daging ground beef-nya. Enak juga yang ini. Jadi gak terlalu pedas, anak kecil pasti bisa-bisa makan. Ya, aku suka banget yang ini. Enak banget, jadi kayak ada sensasi kalian gurih-gurih makan kornet gitu loh. Karena tadi itu yang Ken bilang dagingnya udah dibumbuin. Oh, ini bosnya nih. Bosnya, karena ini emang lengkap semua. Ada dagingnya, ada sosis, ada telurnya, sayurnya, dan ada kejunya. Oh. Keju tuh bikin asin-asin creamy gitu di bagian luarnya. Dan aku begitu masuk tadi, langsung dapet bongkahan daging yang gede-gede gitu. Padahal aku belum dapet sosisnya, tapi biasanya udah enak banget. Karena mungkin daging udah banyak banget kali ya. Gigit lagi dapet sosis kayaknya enggak deh. Ya. Ini mantep banget, ini the best banget. Jadi garing dari daun bawangnya ada, dagingnya berasa, kejunya, aduh semua lengkap. Favorit kamu yang mana di antara semuanya nih? Aku masih cobain dulu yang ini nih. Aku biasa yang keju. Keju? Kejunya tuh kejunya kayak diparut gitu ya, jadi kayak udah halus-halus gitu, nggak terlalu gede-gede. Jadi efeknya tuh nggak terlalu enak mungkin. Dan lebih merata. Aku mau cocokin kejunya. Ini triknya guys, pesen kejunya satu, lemah-lemahnya bisa buat yang lain. Jadi bisa pakai keju semua. Diprototin loh sama yang punya. Jadi bener sih, emang kejunya tuh karena dia bener-bener halus banget. Jadi semua permukaan tuh kena gitu sedikit-sedikit dan gak ada yang bongkahan keju yang bikin enak gitu. Semuanya tuh rata gitu. Walaupun yang tadi pakai sayur itu
udah enak ya, tapi menurut aku lebih lengkap sih kalau pakai yang dagingnya itu, karena dagingnya itu sendiri tuh nambahin satu rasa lagi. Tapi sebenarnya yang pakai sayur juga enak sih, udah lengkap kayak ya breakfast gitu ya. Kalau kamu banyak suka yang kayak gini? Iya, ini juga karena aku banyak sayur. Oh. Karena aku lebih pengen ngerasain sosisnya. Hmm. Jadi kalau yang itu lebih ke arah dagingnya berasa, tapi sosisnya sedikit agak ketutup dikit. Hmm. Dan seperti kalian dulu waktu kecil makan telur gulung, karena sensasinya mirip ya, pakai tusukan juga, cuma bedanya dia ada sosisnya. So guys, thank you banget kalian udah nemenin kita hari ini makan di telur gulung sosis Egi yang adanya di Grogol. Jangan lupa guys, like video ini kalau kalian suka dan kasih tau kita di komen di bawah cemilan-cemilan apa lagi atau makanan apa lagi yang kalian mau kita review. Selalu nonton kita setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!